Saat ini kita berada di Kota Medan. Ini sekarang kita lagi jalan mau menuju ke Istana Maimun. Nih, yuk ikutin kita menuju ke dalam istana yuk. Kasihnya tadi saya pakai sepatu nih, keren. Ya, ini becek banget. Saya ininya rumputnya enggak keurus. Nih kita tadi ke ini ke toiletnya di situ guys, yang duduk. Kalau mau ke toilet yang duduk di situ ya guys. Ini kalau mau makan di sini. Gojek. Gojeknya cantik banget nih. Gojeknya cantik. Kalau gojeknya kayak gini ngantri bule-bule itu. Itu cucunya tuh Neng. Sewa. Hah? Ini disewa kak? Enggak, bukan itu. Oh ya, orang mau sewa. Bentar-bentar ya Om. Bentar kamu dulu. Ini kita naik apa namanya kak? Bentar Om. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Nih. Sepeda listrik. Kak, namanya siapa kak? Lihat sini kak. Wajahnya. Dinda. Linda. Dinda. Dinda. Ini kak sama kak Dinda kita. Ini cucunya. Cucunya atau Bani. Ya, lewat sepeda listrik keliling istana Maimun. Sampai. Iya. Sampai deh kita di istana Maimun. Istana. Iya, pikir sama tadi cantik. Udah mau kasih duit. Inilah istana Maimun. Kayaknya sih agak kurang terurus. Karena ini istana keluarga ya, jadi pemerintah apa enggak ikut campur mungkin. Jadi seperti ini. Saya kan mainnya di sini. Nih, dulu kita kecil suka tidur-tiduran di sini nih, di Istana Maimun. Diajak sama bapak deh. Ini kita antri mau beli tiket. Udah tiketnya berapa tiket masuk? 10.000 udah tuh di BRD ya? Iya. Nih yuk kita masuk ke dalam. Inilah situasinya Istana Maimun. Ini ada juga souvenir-souvenir. Nih bendera-bendera negara. Dompet pouch. 10.000. Tempat itu singgasananya raja. Sekarang rajanya sedang kuliah di ITB. Dulu waktu kesini dulu dia masih kecil, sekarang udah kuliah di ITB ternyata. Itu singgasananya. Inilah singgasananya raja Sultan Delhi. Nih. Orang Belanda. Kita sewa baju dulu ya. Kamu aja ya. Sewa baju. Iya. Apa? Gimana sewanya? Kita mulai dari harga 50.000 dan cuma baju. Per satu foto? Bentar ya. Full deh seperti ini lengkapnya deh 90.000 harga standar. Warnanya bebas semua warna aja. Warnanya apa ini? Nggak kelihatan. Warnanya apa ya? Istana. Hitam gold. Nih kalau mau nyobain baju-bajunya guys. Hitam gold itu ini, saya ini ha. Ya itu ya. Kurang bagus ya, halus kuning ya. Nah ini yang bagus nih. Ini yang ini. Siapa pakai Bu? Saya. Ada Bu. Yang cantik yang mana yang cantik yang bagus menyala kalau di foto? Itu terserah kamu. Ya ini pokoknya ini baju-bajunya yang mau disewa, guys. Biru juga. Merah juga cantik. Merah enggak ada ya? Merah ada, Bu. Ada merah, Wi. Ini Sultan Delhi ke 8. Sultan Delhi ke 8. Simpan duka Sultan
Mahmud Al-Rashid Alamsyah. Inilah, ini raja yang terakhir ini. Sekarang lagi kuliah di ITB kayaknya nih. Ini souvenir-souvenirnya. Souvenir-souvenir ada testa. Istana udah berubah jadi ini toko souvenir, guys. Jadi udah keunikannya sudah mulai berkurang. Ini souvenir di mana-mana. Padahal kalau di restorasi sebenarnya nih turis banyak ke sini. Karena daya tariknya sudah berkurang. Ini siapa itu? Pak Jokowi menghadiri acara apa itu? Tadi banyak, sebelum banyak turis-turis asing, sekarang kayaknya orang Indonesia aja. Tambah gendut ya, tapi gendut kita. Tapi nggak gendut ternyata. Ratu, istri permaisuri dari Sultan Delhi yang ke 1000 lagi berjalan. Hebat, Duli Patek tuanku. Senyumlah, agak miring bu.
Gini tangan. Inilah permaisuri Sultan Dairi yang ke 1000. Panas, tek 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 tek. Fotonya. Gak boleh duduk ke situ ya? Sewa baju ada. Hah? Itu rajanya yang kuliah di UPB. Kok jadi toko-toko ini? Itu sedih banget ya. Iya jelek. Saya karena kan nggak ikut campur pemerintah, mereka ngatur-ngatur sendiri, cari uang sendiri. Padahal kalau pemerintah, jadi kalau pemerintah ikut campur kan bisa dibagusin, ya kan? Dari jelek. Kan bisa juga menghasilkan uang dari itu kan, dari pemerintah, dari turis-turis kan. Harusnya ini di luar. Coba kamu nari, Wi. Wi, coba nari kamu. Nari. Gini-gini aja. Tari Melayu, tari Melayu. Mana enggak bisa. Udah. Nari lah. Nari. Hah? Tengok sini, Bu. Itu nari, nari. Cepetan. Nari dong dikit. Ini dia putri raja dari Antah Berantah. Lagi mau dipoto. Ini fotografer internasional sedang memoto putri raja. Kursinya yang duduk dulu raja-raja lah, ini tamu-tamu dari luar negeri, dari negara sahabat. Barulah. Banyak sebenarnya turis-turis asing juga datang sini, turis-turis. Sayangnya ini sudah nggak terawat, kebanyakan souvenir-souvenir ya. Kenapa nggak terawat? Iya, karena kan nggak ada ini, nggak ada yang ngurusin. Abang keluarga yang ngurusin. Abang cucunya siapa? Saya. Cucunya siapa? Cucunya Tengku Fitri. Tengku Fitri, bukan Tengku Bani? Bukan. Tengku Bani, tadi kak, siapa namanya? Kak Dinda? Kak Dinda ini cucunya Tengku Bani. Iya. Kamu Tengku Fitri? Iya, maksudnya. Kamu tahu Tok Neng nggak Tok Neng? Ini nggak tahu Tok Neng. Putri Raja sedang beraksi di depan teras rumahnya. Putri,
Putri. Di sini Bu, tengok saya Bu ya. Putri, aku mau salaman Putri. Foto lah. Ini Istana Sultan Deli ini agak enggak keurus ya. Kayaknya enggak ada ikut campur pemerintah apa gimana ya. Jadi kayaknya sih di dalam-dalamnya itu kok jadi tempat souvenir ya. Yang souvenir.